Pero lo más importante es la salud, la vida de los argentinos y de las familias del fútbol argentino. Por eso, luego de las diferentes charlas que hemos mantenido con el Ministro de Salud de la Nación, hemos tomado decisiones que son importantísimas para la vuelta al fútbol. Queremos comunicárselas y comentarles que luego de haber hecho un padrón... Presiden AFA dan fans Argentina terpukau dengan sambutan PSSI. Messi menyesal tak ikut ke Indonesia. Kedatangan timnas Argentina di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten bisa dikatakan tidak terlalu meriah karena memang para supporter tidak boleh hadir untuk menyambut sang juara Piala Dunia 2022. Namun Presiden Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA, Claudio Fabian Tapia, tetap senang dengan sambutan hangat yang dilakukan oleh PSSI. Pasalnya sambutan tersebut adalah sesuai dengan permintaan Federasi Sepak Bola Argentina yang ingin kedatangan dan juga tempat menginapnya dirahasiakan dan tidak ingin menjadi heboh serta tak ingin disambut oleh banyak supporter. Iya, meski tidak ada supporter, timnas Argentina tetap mendapatkan sambutan yang hangat dari para petinggi PSSI. Turut hadir dalam penyambutan itu adalah Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Wakil Ketua Umum Zainuddin Amali, dan beberapa anggota Komite Eksekutif seperti Arya Sinulinga dan Sumarji. Sambutan sederhana itu ternyata tetap membuat pihak Argentina merasa senang, apalagi mereka mendapatkan selendang ciri khas Indonesia, yakni batik, ketika baru saja tiba di tanah air. Hal itu semualah yang pada akhirnya membuat Claudio Tapia senang dengan sambutan yang diberikan oleh PSSI. Tak lupa ia pun berterima kasih kepada PSSI dan Ketua Umum Erick Thohir lantaran sudah berjuang untuk dapat mewujudkan pertandingan timnas Indonesia versus Argentina. Terima kasih banyak Indonesia kepada Federasi Sepak Bola dengan Presidennya Erick Thohir atas sambutan yang begitu hangat kepada timnas Argentina kami. Kami sangat senang berada di sini, kami nyaman dan tenang di sini. Kami merasa lepas dari suntuk hiruk pikuk di China. Terang Claudio Tapia. Dikutip dari media Argentina, Ciudadano, Sabtu 17 Juni 2023. Ternyata negeri ini, Indonesia, sangat indah dan megah. Saya tak pernah menyangka. Aroma kekeluargaan dan ramah sangat kental di sini. Kami semakin penasaran dengan negeri ini, Indonesia, tambah dia. Sementara itu, warga Argentina yang menyaksikan hal tersebut lewat sosial media, mereka berdecak kagum. Mereka bahagia, tim kesayangan mereka disambut baik keluarga. Meski tak seheboh di China, namun itu lebih membuat mereka tenang. Indonesia itu negara aman, mereka suka kedamaian, mereka betul-betul menepati janji dan tak membuat banyak orang berkumpul untuk menyambut Argentina, ucap salah satu fans Argentina. Tak sampai di situ, Vietnam pun sampai kaget. Argentina beneran datang di Indonesia dan langsung nyaman di Indonesia. Itu suatu hal yang sangat mengejutkan. Mereka Argentina betul-betul nyaman di tengah sambutan Indonesia. Satu judul media Vietnam. Kehangatan dan keramahan ini tentu tak luput diabadikan oleh beberapa pemain Argentina. Melihat postingan beberapa pemain Argentina ini, sudah bisa dipastikan Messi bakal menyesal karena tak ikut serta ke Indonesia. Sementara itu, Claudio Tapia sendiri menjadi salah satu orang pertama yang disambut oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menteri BUMN tersebut pun menjadi orang yang mengalungi kain khas Indonesia itu kepada Claudio Tapia. Terlepas dari itu semua, para pemain Argentina akan beristirahat sejenak sebelum mempersiapkan diri melawan timnas Indonesia. Tentunya penggawa La Albicelesti kini merasa kelelahan lantaran telah melalui perjalanan panjang hiruk-pikuk dari supporter China. Argentina dari China karena baru saja menghadapi Australia di Wacker Stadium. Dalam laga yang berakhir dengan skor 2-0 itu, Argentina benar-benar tampil baik pada Kamis 19 Juni 2020. Selanjutnya, timnas Argentina akan menantang timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga tersebut akan berlangsung pada Senin 19 Juni 2023. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.